Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bakal memberikan layanan konsultasi dan obat gratis bagi pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Layanan ini akan dilakukan uji coba di DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa layanan tersebut terbentuk atas kerjasama Kemenkes dengan 11 platform telemedicine, yakni Alo Dokter, Get Well, Good Dokter, Halo Dok, Klik Dokter, Klinigo, Link Sehat, Milfield Dokter, Pro Sehat, SehatQ, dan Yes Dok. Untuk teman-teman, kalau sudah memahami mesti isolasi di rumah, kami sangat memahami bahwa teman-teman kita itu butuh konsultasi, butuh ketenangan bahwa diperhatikan dan tahu bahwa mereka menerima pengobatan yang benar. Untuk itulah kita melakukan layanan telemedicine. Karena kalau sekarang harus datang ke rumah sakit konsultasi dengan dokter akan susah, karena akan menambah risiko, maka kita bekerja sama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat secara gratis. Nantinya, 11 platform telemedicine tersebut akan mengirimkan layanan konsultasi dokter serta mengirimkan obat untuk masyarakat yang positif COVID-19 dengan syarat saturasinya masih di atas 95%, tidak sesak dan tidak komorbid, serta yang mengalami gejala ringan seperti batuk atau demam. Setelah mengakses layanan telemedicine yang tersedia, masyarakat akan dikirimkan paket obat sesuai kategori gejala yang diderita. Untuk pasien positif yang tidak bergejala, akan mendapatkan paket obat yang terdiri atas vitamin C, B, E, dan zinc. Sementara yang bergejala ringan akan mendapatkan paket multivitamin, azitromisin 500 mg, oseltamivir 75 mg, dan paracetamol tab 50 mg. Paket-paket tersebut juga akan diintegrasikan dengan 742 lab yang menyediakan layanan tes PCR melalui 11 platform telemedicine tersebut. Hal tersebut dilakukan Kemenkes untuk mengurangi beban rumah sakit yang hanya menerima pasien bergejala sedang, berat, dan kritis. Sehingga, pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah pun tetap bisa mendapatkan akses dan layanan medis tepat waktu, tanpa perlu mengantri di rumah sakit. Semoga rakyat kita selalu sehat dan kita bisa mengatasi pandemi ini dengan segera.